ngintip-ngintip. Ih, kepo banget sih kalian. Nah, daripada kepo gak jelas, mending ikut nonton aja web series perdana MNC TV Kilau Aksara. Klik linknya di deskripsi yang ada di bawah ini. Nih. Saya aja, Bu. Jangan suka-sukan ya. Ya, terima kasih. Ya udah, saya mau ke kamar lagi. Ya, ayo. Aku yakin Rino sedang menjalankan rencananya. Pasti dia sengaja mendekati nenek tua itu supaya rencananya berjalan lancar. Enggak, aku nggak boleh lengah. Satu lagi rencana aku berhasil. Tidak lama lagi nenek tua itu akan dengan mudah aku kendalikan. Agak beresiko untuk membiarkan dia tetap di rumah ini. Aku akan secepatnya usir dia dari sini. Kalau enggak, dia akan menghancurkan semua rencana aku. Tiara! Tiara! Ada apa ya, Mbak ya? Pak, saya kakaknya Tiara. Bapak tahu adik saya ada di mana, Pak? Tadi sih ada juga cowok yang nyari Mbak Tiara, tapi nggak ketemu, Mbak. Maaf, Bapak ini siapa ya? Saya penjaga kontrakan di sini, Mbak. Kebetulan bisa bantu saya, Pak. Dibuka pintunya, Bapak punya kunci. Takutnya adik saya ada di dalam. Bisa, bisa, bisa. Mas Jono, maaf, saya pergi nggak bilang dulu. Saya pamit pulang. Ini kunci kontrakannya, saya kembalikan. Tiara. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Saya kunci lagi, Mbak ya. Sukabumi, ayo berangkat. Sukabumi, ayo bu, sini bu. Sukabumi, berangkat bu. Ini bu, sini bu, lewat depan bu. Sukabumi. Ayo mbak, Sukabumi mbak. Selamat tinggal Kak Tari. Selamat tinggal juga Panji. Tari. Please. Udah jangan nangis, oke? Tiara di mana, Mas? Sekarang di kontrakannya nggak ada, terus kita harus cari kemana? Mendingan kita telepon polisi aja, ya. Siapa tahu mereka bisa bantuin kita untuk nyari Tiara. Tiara itu nggak hilang. Tiara itu cuma ngambek sama aku. Dia nggak mau bicara sama aku. Ya cuman aku udah telepon Panji lagi tadi, sayang. Cuman Panji nggak tahu Tiara di mana. Tadi dalam surat itu apa? Tiara pamit pulang. Kamu. Apa jangan-jangan ke Sukabumi? Kita ke terminal ayo Mas. Sebelum bisnya jalan. Ayo kita ke terminal, pasti Tiara lagi di sana. Ayo. Ayo mbak, Sukabumi mbak. Berangkat mbak, ayo mbak. Mas, bentar mau tanya. Bis arah Sukabumi di mana? Oh, yang di pojok, Mbak. Yang itu yang warna putih. Oh, makasih okay, ya, Mas. Oke, makasih. Ya. Sebelah sana tuh. Yes, stop lagi. Mbak, kalau jalan lihat dong. Berantakan semua tuh barang-barang saya. Maaf, Mas. Nggak sengaja, maaf. Iya, saya minta maaf, Mas. Nggak ada maaf. Ganti rugi semua.
Kayaknya ada yang ribut-ribut tuh di luar. Biasa, paling penumpang sama kondektur. Iya, penumpang pasti. Ya. Tadi kan tunangan saya udah bilang, tunangan saya udah minta maaf. Ngapain pakai nyolot, Mas? Maksudnya apa? Ya gue mau tahu ganti rugi semua. Iya, diganti rugi ya. Mas ganti rugi aja, Mas. Maaf ya, Mas ya. Udah, nah sekarang ambil, saya gak mau ribut sama Anda. Pergi dari sini. Mas, itu Tiara. Mas, itu Tiara. Tiara! Itu Tiara! Bisnya udah jalan, Mas! Tiara! Hei, pak! Woi, pak! Mas, berhenti, Mas! Di dalam ada adik-adik saya, Mas! Pak! Mas! Kapan tadi? Pak, berhenti, Pak! Pak! Pak, saya mohon berhenti, Pak! Soalnya di dalam ada adik saya! Pak! Berhenti, Pak! Pak! Enggak. Tiara nggak mau turun, Kak! Tiara nggak mau turun! Mas! Pak! Stop! Stop, Pak! Hei! Mas, maaf, Mas. Kamu mau pergi kemana, sayang? Tiara, kamu ketemu sama kakak. Kamu pergi. Hanya karena kakak bukan kakak kandung kamu. Tega bohongin Tiara. Kenapa kakak gak pernah kasih tahu dari dulu kalau Tiara bukan adik kandungnya kakak? Maafin kakak. Kakak pembohong. Kakak gak tega untuk jujur tentang kenyataan ini. Kakak juga gak mau seperti ini. Baru dikasih tahu sama bapak sebelum bapak meninggal, sayang. Kakak berutang budi sama orang tua kamu. Sama bapak dan ibu yang rawat kakak selama ini. Kakak selalu menganggap kamu adik kandung kakak sendiri. Kamu separuh jiwa raga kakak. Kalau kamu pergi, besok pernikahan kakak, siapa yang dampingi kakak kalau bukan kamu satu-satunya yang kakak miliki? Kakak memang salah, tapi kakak sayang sama kamu. Jangan tinggalin kakak seperti ini. Tiara tetap sendiri. Tiara gak punya siapa-siapa lagi. Kakak cuma orang lain buat Tiara. Kamu gak sendiri. Mama sudah menakdirkan kamu dan kakak untuk kita selalu bersama. Percaya sama kakak. Kakak gak pernah menganggap kamu sedikit pun orang lain.
Kakak berharap kamu datang di pernikahan kakak dan Mbak Satria. Tiara juga sayang banget sama kakak. Aduh, Tiara.